Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya lagi di pasar. Ya. Di pasar yang penuh dengan keramaian. Saya di sini coba untuk cek ini teman-teman ya. Barangkali takut nanti ada nemu kucing-kucing yang memang membutuhkan pertolongan. Saya coba keliling dulu ya. Karena di pasar itu memang ada aja gitu ya, kucing-kucing, kayak anak-anak kucing yang dibuang di pasar gitu kan, tanpa induk. Jadi saya di sini mencoba untuk mencari mereka atau mencari mereka. Ngomongnya blikbek. Yang jelas saya lagi keliling-keliling ke tempat ini teman-teman ya. Oke. Mam. Nih. Nih, mam, sini sayang. Nih. Ramai banget ya di pasar ya. Tapi saya belum nemuin sih, belum nemuin ini nih, belum nemuin ini nih, kucing-kucing yang entah dia sakit gitu kan. Alhamdulillah nemuinnya yang sehat-sehat ya. Saya belum nemuin yang sakit atau menderita. Oke, saya coba muter-muter dulu.
Pasti ibunya lapar karena sedang menyusui anaknya. Tuh kan. Anaknya cuma satu ya. Oh, nongol, ini ada dua ternyata. Anaknya alhamdulillah masih ada induknya, teman-teman ya. Alhamdulillah jadi bisa nyusuin. Nih, mam nih. Hai sayang, nih. Silakan. Mam enggak? Nih. Iya, mam, silakan. Dia lagi cari makan ini. Lagi cari emak. Neng, nih, di sini sayang. Nih. Nih di atas plastik nih. 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 Ya, silakan habis ini ya. Dari tadi dia kucing belakang saya tuh, dia memang saya liatin kayaknya lagi kelaparan gitu kan, kayak lagi nunggu makanan gitu. Padahal di sebelah sana itu kan tempat sampah ya, tapi dia nggak mau nyari ke situ. Kemungkinan udah nyari kali tapi nggak dapet kan. Alhamdulillah tuh dia bisa makan enak hari ini.